Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kita bikin bolu pisang kukus yuk. Kita siapkan 4 buah pisang yang udah benar-benar mateng. Di sini aku pakai pisang Ambon. Boleh pakai pisang apa aja, pisang raja juga cakep banget tuh hasilnya nanti kalau dibikin bolu pisang. Ini pisangnya ukurannya lumayan besar ya, jadi kayaknya satu ini 120 gram lah. Oke, udah kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan 200 gram margarin. Nah, margarinnya ini kita lelehkan dulu. Oke, kalau udah leleh, kita sisihkan juga dulu. Kita siapkan loyangnya. Loyangnya aku pakai cetakan puding. Kita olesin dulu pakai minyak atau margarin karena aku di sini buatin untuk ibuku, beliaunya suka diolesin margarin, jadi aku pakai margarin ya. Kemudian kita masukkan telur, gula, SP, dan aku tambahin soda kue di sini. Kalau semua bahan sudah masuk, saatnya kita mixer. Aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia kental berjejak. Kalau sudah kental berjejak, bisa kita masukkan terigunya. Boleh sekalian masuk tuh langsung diaduk ya. Kemudian pisang yang sudah kita haluskan tadi. Margarin. Dan aku tambahin juga sedikit garam dan vanila. Oke, ini kita aduk sampai rata sebentar aja. Kalau udah rata, nanti kita siap masukin loyang. Di sini aku mau kasih hiasan di bagian atasnya nanti. Jadi adonannya aku ambil sedikit, nanti mau dikasih warna hijau. Kita tuang semua sisa adonannya ya. Oke, yang ini sisa adonannya tadi aku kasih sedikit warna hijau. Terus kita letakkan di atasnya kayak gini. Nah, ini udah selesai, kita kukus kuenya kurang lebih 30 menit. Ini udah 30 menit dan kue kita udah mateng, mengembang sempurna dan wangi banget. Kita pindahin wadahnya. Wah, ini masih agak panas ya, jadi agak susah aku ngebaliknya. Pokoknya ini jadinya ya. Tuh, karena pakai cetakan puding jadi bagian bawahnya itu berbentuk kayak gini, tapi ini kita balik aja karena ini bukan bagian atasnya. Nah, ini dia kue bolu pisang kreasi kita hari ini. Kita coba potong. Wih, ini lembut banget ya. Jadi waktu motongnya itu gampang banget. Nah, gemoy banget dan tuh kelihatan pori-porinya halus, wangi. Mantep banget deh pokoknya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah mampir.